Anda bersama Brother Five di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Hai kawan-kawan, Mat datang lagi dengan permainan pisau berdarah. Pisau berdarah. Hey, aku Mat. Mat nama aku. Mat the Killer. Mulai hari ini, nama aku Mat the Killer. Sedapkan nama tu. Hari ini macam biasa, Brother Fai tak ada. Kerja malam. Aku ni apa lagi kalau bukan kongsikan kisah daripada Iskandar Zulfikar. Memang dah tak ada nama lain dah. Tapi sebelum itu, aku terdengar ada orang cadangkan agar suara aku ini diubah. Aku tak rela suara aku diubah-ubah. Ingat! Kalau Brother Fai ubah suara aku, aku takkan teragak-agak potong 15 gerat. Ingat, Brother Fai? Biar suara aku yang asli. Baiklah, pada malam ini, perkongsian daripada novelis Iskandar Zulfikar, kisah mengenai rumah berhantu Andre Yat. Rumah berhantu lagi. Takutnya. Kebiasaannya, sesebuah rumah yang pernah berlaku kes bunuh di dalamnya selalunya akan menjadi angker ataupun berhantu. Begitulah dengan rumah milik mendiang Andre Yat. Rumah ini bernombor 942 dan terletak di Brad Chamber Lane, Houston, Texas. Betul ke ejaan aku ni? Kalau tak betul, anda yang mendengar tu betulkanlah. Ada aku kisah. Ada kisah menyayat hati di sebalik keangkeran rumah ini. Pada tanggal 20 Jun 2001, pemilik rumah ini, iaitu Andre Yat, telah membunuh kelima-lima orang anaknya. Andre
memang memiliki latar belakang sebagai pengidap penyakit mental yang agak kritikal. Penyakit mental? Macam Brother Fai, dia mental. Aku okey. Aku tak mental. Aku okey. Dia membunuh kesemua 5 orang anaknya yang berusia antara 6 bulan hingga 7 tahun itu dengan cara melemaskan mereka di dalam sebuah tap mandi. Agaknya macam itulah bunyinya kan? Kemudian Andreat ditangkap, maka rumah tersebut pun mulalah kosong. Selepas itu, ramai keluarga yang cuba untuk tinggal di rumah itu. Tetapi malangnya, tak lama mereka akan keluar dalam tempoh masa yang singkat. Banyak kejadian misteri terjadi yang mengganggu penghuni dalam rumah ini. Dan yang paling teruk adalah kerap berlaku kematian secara misteri terhadap ahli keluarga penghuni di sini. Penampakan misteri seperti seorang wanita yang dipercayai roh Andre sering kelihatan berkeliaran dalam rumah ini. Setelah bertahun berlalu, seorang lelaki bernama Peter Mueller tinggal di situ dengan aman. Orang tanya, adakah dia tidak diganggu oleh roh jahat dalam rumah itu? Peter menjawab, dia boleh kendalikan semua itu. Hey! Boleh percaya ke Peter? Kau main drone bolehlah. Itu Peter lain ya. Sorry Peter. Dahsyat kan Peter Mueller ni? Entah azimat apalah yang si Peter ni pakai sampai hantu pun takut nak dikacau. Dah habis. Sikit aja cerita ni . Sebelum aku mengakhiri kisah ini, Mat ingin memberi amaran sekali lagi. Brother Fai, jangan ubah suara aku. Aku mahu suaraku yang asli.